you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game survival Android terbaru yang akhir-akhir ini lagi viral banget dimainkan oleh para YouTubers untuk versi PC-nya ya. Nah, untuk video kali ini saya akan mereview versi terbaru dari game itu sekaligus versi mod-nya. Nah, jadi silakan kalian download link download-nya ada di deskripsi video. Oke, gimana gameplay grafis sama story-nya yang terbaru, langsung aja kita review. Oke okay guys, game itu adalah, mungkin ada dari kalian sudah bisa tebak ya, Rough Survival, atau kalian sudah baca di judulnya tentunya. Nah ini udah versi terbarunya dan versi modnya. Buat kalian yang pengen, langsung aja di download ya. Kalau kalian nggak pengen download versi mod, download aja dari Play Store untuk versi biasanya. Jadi kita bisa sandbox atau survival. Sandbox itu kalau kita cuma mau bangun aja, terserah. Kalau survival tentunya untuk mengikuti story-nya dan bertahan di tengah lautan, oke okay? Kita play yang survival. Nah, udah ada story guys di versi terbaru ini. Jadi mereka diceritain dari pesawat, terus kecelakaan pesawatnya. Nah, dan dia selamat. Cuma dia kah yang selamat? Oke, dapat kail. Entah gimana dapat kail. Dan bertahan hidup tentunya. Dia harus bertahan hidup ya. Oke, daily bonus take. Grafisnya keren guys. Grafisnya keren ya. Oke. To move. Oke. Untuk versi Android ini udah bagus grafisnya. The ocean finally calmed down. I too this storm would never end. It's lucky thing I could spot this raft from the plane and swim to it. Jadi dia beruntung dapat rakit ini. It's a shame to lose the plane, but I'm alive and that's what matters. Yang paling penting dia hidup. Craft floating by. Okay, quest complete. Dapat kayak apa ya, daily bonus. I want to eat and drink so badly. I should try and make it nets to catch some fish. Okay, show. Fishing net. Great. Open fishing net. Great. Speed up. Free. Take. Okay, dapat. Sekarang apa nih? Tekan tas. Use. Oh, maksudnya dia makan gitu. The net's ready. Ready. Now I need to take care of finding the drinking water. Show. Great. Drinking water. Open. Small bottle. Great. Speed up. Free. Take it. Oke, okay, apa nih? Backpack. Oke, ya, sana ambil. Sana ambil. Kayu ya. Always try to collect. Oh, ini untuk kita pakai untuk membangun ya. Sana lagi. Oke. Okay. Ada pulau loh. Oh masih. Ini hiu ngapain muter-muter situ bang? Kok? Kalau ini kamera apa nih? Oh, om deh. I need to expand the raft. Intuition tell me the troubles are only beginning. Ini untuk kayak memperluas ya. Siap. Udah lebih luas. I need build a primitive radar to be able to navigate.
Production radar. Sadis dia bisa bikin radar ya. Oh, tapi radar radar manual. Oke, harus download ya. Oke guys, jadi ini apa ya? Bisa main online, bisa main offline, tapi ada sebagian harus online gitu. Main quest. Go to the world map, kita bisa pergi ke sini kayaknya. Atau gimana nih? Coba lihat ya, uangnya maksudnya mod di sini kalian lihat uangnya itu enggak terbatas, guys. Coba lihat. Uangnya itu banyak banget. Enter. Oke, travel kit. Kita gimana ini? Useful resource. Free. Oke, dapat apa ini? Ini uangnya ini kita udah nggak terbatas sih. Oke. Udah di opening terus ngapain lagi ini? Ini bisa di use. Collect all dulu ternyata harus collect all. Kemudian new main quest. Return to the ref. There's nothing useful left on this island. Oke, kita ikutin questnya aja ya. Ini bisa diambil? Oh, mushroom, jamur. Pick the lock. Senjata guys, possible, tapi pas lu possible, gak harus. Oke, kita balik dulu di map. Tap to travel, hasil red, siap. Keren, ini game survivor keren menurut saya. Sekarang apa questnya? I need a chest or something similar to store more item. I will try to create it from the trash. Dia akan buat kotak. Akan dibuat dari sampah katanya. It is an unknown raft visible on the horizon. You need to check what is there. Map lagi dong. Oh, ada raft. Ada raft juga tapi enggak tahu siapa punya tuh. Wih, ini punya orang atau gimana? Iya, ini punya orang, guys. It seems that the raft owner isn't here yet. You need to look around and come back soon. I need an axe to break the door. Oke, harus bangun lagi kah? Axe. Right. Udah. Oke, X. Create a way to raft is open. Oops. Oops. Kita merampok, guys, di sini. Collect all. Wait. Ini keren, guys. Apalagi versi mod ya. Oh, berarti kalau kita pergi ke pulau lain, raft kita bisa dirampok ya. Oke. Back to map. Kenapa mereka nggak tinggal di pulau aja ya? Kenapa nggak tinggal di pulau aja gitu? Kenapa harus dirakit? Kalau kalian udah main, kalian bisa komen di bawah, guys. Hey, survivor, your ref look pretty good. Got something energy left too. Udah kah? Tutorialnya udah habis. When the enemy base owner will return, he definitely wants to take revenge. You need to fortify your base. This will require a lot of wood. It's time to catch up. Oh, jadi kalau kita rampok apa ya? Raftnya musuh.
mereka bisa balik revenge gitu ke kita. Berarti ada notifikasinya. Oke. Locks ya. Oh, sana jauh banget. Sampai? Oh, nggak sampai. Oh my god. Kampret. Lah gimana dong ya? Locksnya yang mana mana dong? Tidak sampai. Itu udah datang. Gak sampai juga. Gimana sih? Berarti kita harus perluas mungkin ya. Gak sampai juga, man. Oh, itu yang dekat, ada dekat kok, gue cari yang jauh. Nice. Nice. Oh, dua lagi ya. Mungkin ini bisa di-update kali ini ya, biar bisa dapat ya. Oh, sana ada yang dekat. Hop. Yihun. Ya, dapat ini dong. Nih hiu ngapain lagi di situ? Oke, udah. It will be difficult to catch resource each time, so you need to build net for catching resource. Great. Oh, ada banyak banget berarti ya yang harus dibuat. Gila, lengkap banget dan keren banget, mirip banget dengan yang di PC. Keren, keren, keren. Oke, guys. Kira-kira gameplaynya sampai situ aja. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.